pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.